Pasukan Sabah FC terpaksa akur turun tanpa tiga tombak utama mereka menentang Terengganu FC di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Gong Badak malam ini. Tiga pemainnya itu melibatkan Alto Lidus dan Randy Baruch masing-masing mengumpul tiga kad kuning, manakala Pak Tisu mengalami kecederaan ketika menentang Seri Pahang FC tempoh hari. Pengendalinya, Kurniawan Dwi Luyanto sudah pun mengenal pasti beberapa pemain bagi menggalas tugas utama sekaligus akan diputuskan selepas sesi latihan terakhir petang nanti. Ya, memang kita terpaksa harus bermain tanpa Alto, tanpa Randy, dan tanpa Pak. Dan ini menjadi apa namanya perjuangan yang berat juga buat kami, tapi apapun itu kita harus tetap menghadapi pertandingan nanti, dan saya yakin dan percaya dengan pemain yang ada pun saya rasa mereka juga sudah siap. Saya harap para pemain semua tetap dengan semangat yang tinggi, tetap dengan rasa confident untuk menghadapi pertandingan nanti. Tambahnya lagi, pihaknya sedar beberapa kesilapan ketika bertemu Seri Pahang FC. Namun usaha keras pemain perlu dilakukan untuk sekurang-kurangnya dapat mengutip mata di tempat lawan. Sabah kini menduduki tangga ke-8 Liga dengan 11-17 mata selain merekodkan 4 kemenangan dalam 15 perlawanan.